komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. And I'll see you in my next video. Dadah. Love Story The Series merupakan salah satu sinetron favorit tanah air. Sinetron ini tayang setiap hari di SCTV. Love Story The Series merupakan sinetron yang mengisahkan lika-liku cinta dan kehidupan. Sinetron ini diperankan oleh pemeran utama Georgino Abraham dan Yasmin Napper. Para pemain Love Story The Series melakukan meet and greet. Mereka melakukan acara meet and greet secara online. Tampak para pemain Love Story The Series berkumpul bersama di acara ini. Terlihat dua pemandu acara di meet and greet kali ini. Para pemain Love Story The Series menyapa penggemar melalui acara ini. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menghibur para penggemar. Salah satu penggemar mainnya, beberapa pemain saling berkompetensi dalam bermain game. Kehadiran Kursiva dan Vicky Kalia mencuri perhatian. Pasangan yang tengah digandrungi penggemar Love Story The Series ini tampak begitu kompak. Mereka mengenakan baju senada berwarna coklat. Kursiva juga terlihat tersenyum di samping Vicky. Acara ini berhasil membuat penggemar Love Story The Series terhibur. Tampak Yasmin Napper dan Georgino Abraham menikmati permainan bersama. Nakala Esta dan Rinaldo juga terlihat bermain bersama. Acara ini pun terlihat penuh keseruan. Love Story The Series adalah salah satu sinetron yang memiliki banyak penggemar. Memiliki jalan cerita yang fresh dan menarik. Love Story The Series juga menarik perhatian penonton karena diperankan oleh aktor dan aktris muda berbakat. Misalnya saja Georgino Abraham, Yasmin Napper, Leo Kansel, dan Nabila Atmaja. Selain aktor dan aktris muda, ada juga beberapa nama artis senior seperti Fatir Mukhtar dan Uci Bin Selama. Tak hanya akrab di depan kamera saat sedang berakting, para pemain Love Story The Series ini juga nyatanya dekat di balik layar. Bukan diunggah oleh Yasmin maupun Georgino Abraham. Potret masa Georgino Abraham dan Yasmin Napper justru diunggah oleh ibunda Yasmin. Potret berpelukan keduanya ini sukses membuat warganet baper. Bahkan banyak yang mendoakan agar mereka berjodoh di dunia nyata. Tak hanya itu saja, ada juga momen mesra keduanya. Salah satunya adalah potret Yasmin tampak sedang memegang sebuah gitar dan belajar memainnya. Di hadapannya, Georgino pun tampak dengan sepenuh hati mengajari Yasmin bermain gitar. Tak hanya Yasmin dan Georgino saja. Hubungan antara Leo Kansel dan Nabila Atmaja di balik layar juga terjalin dengan baik. Terlihat pada potret ini, keduanya tampak berpelukan dengan mesra. Melihat foto ini, banyak yang juga mesra baper akan kedekatan keduanya. Bukan hanya aktor dan aktris mudanya saja, kedekatan antara senior dan junior dalam sinetron ini juga terlihat terjalin baik. Salah satunya Georgino dan Fatih Mukhtar yang berperan sebagai ayah dan anak. Tak hanya di layar kaca, kedekatan mereka nyatanya berlangsung hingga dunia nyata. Love Story The Series merupakan salah satu sinetron favorit tanah air. Sinetron ini tayang setiap hari di SCTV. Love Story The Series merupakan sinetron yang mengisahkan lika-liku cinta dan kehidupan. Sinetron ini diperankan oleh pemeran utama Georgino Abraham dan Yasmin Napper. Para pemain Love Story The Series melakukan meet and greet. Mereka melakukan acara meet and greet secara online. Tampak para pemain Love Story The Series berkumpul bersama di acara ini. Terlihat dua pemandu acara di meet and greet kali ini. Para pemain Love Story The Series menyapa penggemar melalui acara ini. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menghibur para penggemar. Salah satu penggemar mainnya, beberapa pemain saling berkompetensi dalam bermain game. Kehadiran Kursiva dan Vicky Kalia mencuri perhatian. Pasangan yang tengah digandrungi penggemar Love Story The Series ini tampak begitu kompak. Mereka mengenakan baju senada berwarna coklat. Kursiva juga terlihat tersenyum di samping Vicky. Acara ini berhasil membuat penggemar Love Story The Series terhibur. Tampak Yasmin Napper dan Georgino Abraham menikmati permainan bersama. Tak kala Esta dan Rinaldo juga terlihat bermain bersama. Acara ini pun terlihat penuh keseruan.
Love Story The Series adalah salah satu sinetron yang memiliki banyak penggemar. Memiliki jalan cerita yang fresh dan menarik. Love Story The Series juga menarik perhatian penonton karena diperankan oleh aktor dan aktris muda berbakat. Misalnya saja Georgino Abraham, Yasmin Napper, Leo Kansel, dan Nabila Atmaja. Selain aktor dan aktris muda, ada juga beberapa nama artis senior seperti Fatir Mukhtar dan Uci Bing Slamet. Tak hanya akrab di depan kamera saat sedang berakting, para pemain Love Story The Series ini juga nyatanya dekat di balik layar. Bukan diunggah oleh Yasmin maupun Georgino Abraham. Potret masa Georgino Abraham dan Yasmin Napper justru diunggah oleh ibunda Yasmin. Misteri Yasmin Napper dan Georgino Abraham dalam sinetron Love Story The Series sudah nampak seperti pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama. Siapa yang tak tahu pasangan fenomenal Yasmin Napper dan Georgino Abraham? Pasangan yang disatukan dalam sinetron Love Story The Series kini berhasil lakonkan peran sebagai pasangan suami istri yang memiliki chemistry yang sangat kuat. Padahal keduanya baru saja dipertemukan dalam sinetron Love Story The Series untuk pertama kalinya. Kebersamaan yang terjalin pun terhitung belum lama, yaitu sejak Januari 2021 lalu. Yasmin dan Gino bahkan tak sungkan mengumbar kemesraan di luar adegan syuting sinetron. Hingga penggemar berspekulasi bahwa mereka memiliki hubungan spesial. Namun sayang, status hubungan mereka saat ini masih abu-abu, walau sering terlihat mesra bahkan banyak video yang beredar. Memperlihatkan kemesraan mereka, belum lama ada pernyataan resmi terkait hubungan mereka. Sejauh ini pernyataan yang diberikan hanya masih sebatas rekan kerja saja. Yasmin Napper pun kemudian membangkitkan trik sukses untuk aktingnya dengan Georgino Abraham. Hingga nampak seperti pasangan yang sudah bersama-sama menjalin hubungan selama bertahun. Demi membangun karakter yang diinginkan, Yasmin Napper dan Georgino Abraham selalu terbuka untuk berdiskusi satu sama lain. Komunikasi menjadi kunci yang membuat chemistry Yasmin Napper dan Georgino Abraham tampak cocok seperti pasangan yang sesungguhnya. Dua aktor muda, Georgino Abraham dan Yasmin Napper memang saat ini sedang menyita atensi publik. Dua pemeran utama dalam satu sinetron dinilai publik berhasil. Bahkan jika dilihat dari perannya, keduanya terlihat menemukan chemistry antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi dan perilaku mereka berdua saat memerankan sinetron Love Story The Series. Yasmin Napper dan Georgino Abraham sukses memainkan karakter Maudie dan Ken. Mereka mampu menampilkan chemistry apik yang sanggup membuat penonton baper.